Halo, hai semua, Assalamualaikum. Oke, kita masih lagi apa yang panggil tu? Ada lagi Gundam Breaker Battle Log yang empat yang latest. So hari ni kita akan buat Wing Gundam Sky Zero. So kalau siapa tak tengok cerita dia, boleh tengok cerita dia dekat YouTube on je. Ini yang nombor ke 9 kat sini, nombor ke 9. So sebelum ni saya pernah unboxing speedboat dan review Gundam HG Battlelog. Tapi HG ni saya tak simpan lah, so tak boleh nak buat compare dengan sebelum-sebelum ni punya. Sebab saya review terus jual. So ni gambar depan dia, macam Gundam Wing punya base dia. Tapi kita akan tengok lah dia punya wing yang macam mana. So yang ni gambar depan dan belakang. Lepas tu action dia dengan dia punya boleh berubah dia tu daripada mobile armor kepada neo bird form. Okey, so yang ni Wing Gundam Sky Zero. So kat sini introduction to battle log dan info dia lah. So kita buka dalam dia, kita tengok HG kit ni simple je, maybe dalam satu malam boleh siap kot. Kalau ada satu pack, sorry, warna dia macam biru-biru kelabu sikit. Ada kelipat, polycap. Jadi macam ni hijau, kelipat untuk biar stable. Atau yang hitam ni untuk armor. Ni untuk pack asalnya. Ni warna orange ni untuk claw dia, dengan dia punya part warna part yang dekat bahu, yang bulat kat bahu tu, dengan shield dia. So ini pun sama untuk armor, macam putih-putih biru itulah. So ini bahagian biru belakang dia. Okay, so kita tengok dia punya manual. Dia simple je. First, sini lah. Kat sini dia bagi berapa banyak runner yang ada. So semua runner ni dia pakai, tak ada part yang tak pakai. Saya tak nampak ada pangkah. So okey lah. Then ini contoh kalau kita nak custom dengan kit lain. Yang ni dia ambil bahagian kaki dia lah untuk yang kit ni. Start pada body, lepas tu kepala, tu tangan kanan, tangan kiri. Ni shoulder, full apa dia punya apa, body, kaki, kaki kanan, kaki kiri. Waist dia memang simple je lah. Itu backpack siap. Ini contoh ada extension, apa, satu part extension untuk kita pakai backpack lain kalau kita nak custom lah. Tapi dia bagi dapat yang ni. Itu weapon dia. Ha, ni weapon, shield dia ni. Lepas tu dia punya cara nak tukar daripada Gundam tadi kepada new bird form yang ni. So dia ni punya posing dia lah. Ni ada kaki bawah ni cabut, dia letak macam tu. Dan dia ada macam claw ni lah, macam ni, untuk pasang balik kat belakang ni. Dan ni semualah dia punya step by step untuk kita tukarkan dari bird mode burung tu lah. Okay, kat sini ni dia tunjuk kat sini dia punya posing dan dia punya weapon. Dia ada twin buster rifle, beam saber dengan shield kat sini. So ni dia punya kit dia lah, dia ambil pada Wing Gundam Zero. Ok, kalau kita tengok dekat sini dia bagi kita, dia ambil daripada Destiny, Master Gundam dengan Gundam Build. So ada banyak, setengah part dia ambil dari situ lah. Bukan, sorry. This mobile suit with similar wing. So kita boleh pilih wing-wing yang tu lah untuk letak kat kit ni. Tapi kat sini, kit ni dia ambil dari Wing Gundam Zero lah. Cuma dia tukar warna saja saya rasa. Okay, biasa kit dia ambil pada macam-macam jenis
sikit kan, tapi yang ni dia just fokus pada satu je lah, dengan dan zero. Okay, saya rasa tu je tak buat singkit ni. Kita akan buat speed build dengan review. Dan terima kasih semua. Jangan lupa like, share and subscribe. Bye.